Baru-baru ini itulah satu video rakaman di media sosial memaparkan seorang warga Indonesia mendakwa dijadikan semasa bekerja. Difahamkan, wanita tersebut sengaja berpura-pura menjadi mangsa kepada majikan tersebut kerana hanya untuk pulang ke tanah air. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan berkata, tindakan wanita lingkungan 40-an itu dikesan bersama Kedutaan Indonesia ke lokasi untuk mendapatkan maklumat lanjut. Namun, hasil siasatan didapati tujuan wanita terbabit adalah untuk pulang ke negara asal dan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan kandungan berita khabar angin atau berita tidak sahih. Siapa gunting rambut? Apa digunting rambut? Kasihan, dipukul. Kasihan. Kurang ajar. Jangan nangis. Itu waktu semalam saya mau video, udah kan dari sini dia di sini. Ini para masa cakap kakak kan kurang ajar banget gitu. Semalam kan saya cakap kakak, kasihan kakak itu disiksa. Itu di marah-marahin. Iya tuh kan. Hari-hari saya pukul. Kenapa minta lapor polisi? Iya, kakak itu tak lapor. Kenapa tak lapor? Kasihan. Utuh. Kasihan. Ibu sakit. Udah lagi semua. Udah gak apa-apa. Gaji saya tak belum simpan. Terus majikannya mana majikannya? Ada kakak yang kerja-kerja sini sama yang kemarin sini baru sini ultim udah sampai diginiin kenapa juga rambut saya gini sini ya panjang aku menjerit sini yang buat aku cuci di mangkuk tarik saya kaki sampai gemeteran tadi pukul saya masih kerennya biar kamu ambil orang semalam saya sudah mau video dari sini. Itu yang lagi cuci teras ini kan saya bilang, cakap kakak. Kenapa itu? Majikannya jelek banget. Ya, tak apa-apa. Saya balik nanti. Iya. Iya. Tak ada handphone. Ada nomor telepon? Nomor telepon anak saya udah pulang. Kok kenapa tak disimpan? Saya simpan saya. Ada saya. Simpan. Ada alamat saya Lombok Timur. Saya tambahkan sama Leo. Ya. Kenapa? Terus? Terus? Nama bapak, anak? Anak yang besar, Nurul Hikmah. Orang mama saya, Sukamah. Terus? Kakak saya, Suwana. Ya, terus? Adik saya, Umar Usman. Yang kuat? Yang Pak Lurahnya siapa? Empat orang. Pak Lurahnya siapa? Pak saya. Desanya desa apa? Kabupaten? Desa apa? Kota Lombok, Lombok Timur, Kecamatan Sambalia. Terus, Pak Lurahnya siapa? Pamung desanya siapa? Saya di kampung. Di kampung. Pak kepala desanya siapa? Itu Faisal. Faisal. Kakak belum makan ini? Belum makan. Belum. Oh Tuhan, kakak ambilkan makan. Tunggu di sini. Hah? Maaf. Nanti saya pirankan di video. Saya biar yang maaf besok ya. Kamu nanti ini kalau udah viral nanti banyak yang tolong. Mudah-mudahan ya amin ya kak ya ya nanti kalau apa nanti panggil nanti saja kita di sini seringnya dia kok iya nanti panggil saya dari sini kamu ini bos kita ada ya. Nanti biar kamu disimpan di sini nanti sama saya ya diantar ke kantor polisi ya. Sabar Pak, kasihan. Iya, iya, tak payah, tak payah, tak payah. Di kiri nama. Happy sama kamu. Happy kamu sama saya. Tak tahunya kamu tersiksa di sini. Sama orang Melayu aja begini. Iya, tak payah. Saya merasa sayang. Iya. Ini saya batang itu rambutnya. Di sini ya. Iya, iya, iya. Tak payah, tak payah. Nanti ada apa-apa, panggil saya. Itu saya. Iya, iya. Hati-hati ya, oke. Pak. Oke.
kasihan. Disiksa majikan, kurang ajar. One hour later. Cepat, katakan cepat. Ambil uang. Tak boleh tak ambil. Ambil. Nanti kalau ada polisi. Ya, ambil ya. Oke, datang ke sini. Kita ke kantor polisi besok. Oke. Nanti dulu, dari siang baju kakak basah, sampai sekarang kakak belum. Tak bisa bawa baju di sini. Tak, maksudnya baju ini. Sekarang ganti, karena itu masih siang, udah basah bajunya. Tak mau, takut dipukul. Kenapa? Baju. Ada. Kenapa dipukul? Ayo kakak masuk. Ya udah simpan uangnya, nanti kelihatan. Sulina. Ayo kakak. Tak ada orang. Oh iya. Tak ada orangnya di atas. Tak ada orang di atas. Itu kawan kamu apa? Orang banyak pergi. Waktu ke. Kenapa ini tak lapor polisi? Kenapa itu Medan tak lapor polisi? Kenapa? Kenapa orang Medan tak lapor polisi? Orang Indonesia aja tak. Kita orang udah lapor polisi. Nanti besok ada orang dari Sabah, orang yang tiba ngambil kamu dari Sabah. Sini kakak. Kita orang. Kakak namanya siapa? Sulina. Sulinanya di sini dipanggil Yani. Di sini dipanggil Yani. Nama asli Sulina binti siapa? Suhaini. Bapak kamu nama Suhaini? Bapak saya Triawan. Nama dari kamu Suhaini binti Sulawan. Sriawan. Bapak saya. Dari kakak saya Suwana. Suwana. Lombok saya Timur. Saya. Ayo sudah kak. Suka mah. Ayo kak nanti ketahuan. Ya udah pergi. Sudah pergi kakak. Pergi. Ya oke. Okay. Ya siap nanti besok kesini. Kalau lapar kamu telepon aja ini. Minta sini. Mau gini nanti dia simpan sini. Oke. Okay. Jangan cakap orang. Jangan cakap orang. Simpan ini aja. Dia nanti saya besok balik ke Oke, okay. Ya siap, ya, udah. Ya. Yuk kakak, yuk masuk.